Halo The Citizens di seluruh dunia. Kembali lagi bareng Mimin. Kali ini Mimin akan bawakan informasi pilihan seputar Manchester City. Di antaranya, Guardiola masih ingin kembangkan pemain mudanya. Sebelas Kevin De Bruyne mulai terlihat, Guardiola tak rela ditinggal Bernardo. Dan satu hal ini yang bikin Guardiola terkesan dengan Haaland. So Citizen, let's talk about it. Guardiola mengatakan Haaland masih punya banyak margin untuk ditingkatkan di Manchester City. Pep Guardiola mengatakan penyerang barunya Erling Haaland masih memiliki banyak margin untuk ditingkatkan. Pemain timnas Norwegia itu sudah mencetak 2 gol saat Man City memulai musim baru Liga Premier Inggris dengan laga kontra West Ham United yang berakhir dengan skor 2-0. Erling Haaland seperti Julian Alvarez misalnya, atau Bill Foden atau Cole Palmer, mereka memiliki banyak-banyak margin untuk ditingkatkan. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa untuk apa yang telah dia lakukan. Saya pikir dia bisa menjadi pemain yang lebih baik. Dan dia harus, saya pikir, memiliki keinginan untuk melakukannya. Saya pikir dia suka bermain sepak bola. Saya menyukai pekerjaan saya. Dan kami melakukan apa yang kami suka di lapangan dan bahkan terkadang di luar lapangan. Sebelas Kevin De Bruyne bawa Manchester City menang 4-0 atas Bournemouth. Manchester City sukses membungkam Bournemouth dengan skor telak 4-0 dalam partai pekan kedua Premier League 2022-2023 yang digelar di Etihad Stadium Sabtu 13 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. 4 gol kemenangan City masing-masing lahir dari Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bill Foden, dan bunuh diri Jefferson Lerma. Berkat hasil ini, Man City pun untuk sementara berhak memuncaki klasemen Liga Primer dengan poin 6. Sedangkan Bournemouth menduduki posisi 8 dengan poin 3. Man City langsung tampil agresif sejak awal babak pertama. Hasilnya, Gundogan sudah berhasil membawa tuan rumah memimpin lewat golnya pada menit ke-19. Pasukan Pep Guardiola semakin berada di atas angin setelah De Bruyne mampu mencetak gol pada menit ke-31. Memasuki babak kedua, Man City sedikit menurunkan tempo permainan mereka. City pun baru bisa menambah keunggulan pada menit ke-79 berkat gol bunuh diri Lerma. Tidak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga. Skor 4-0 untuk kemenangan tuan rumah pun menjadi hasil akhir laga ini. Pep Guardiola tak rela Man City kehilangan Bernardo Silva. Pep Guardiola nyatanya tidak rela jika harus kehilangan Bernardo Silva yang dispekulasikan bakal hengkang dan bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Pep Guardiola mengisyaratkan bahwa tidak akan menghalang-halangi jika Silva menginginkan untuk hengkang dari Stadion Etihad. Namun secara jujur, dia mengaku butuh tenaga dan kemampuan gelandang asal Portugal itu di timnya. Menurut Pep Guardiola, dia tak bisa bersikap keras ketika membicarakan Bernardo Silva. Dia menilai sang pemain sangatlah profesional dan memudahkan pekerjaannya sebagai manajer di Manchester City. Saya mengatakannya minggu lalu, saya ingin Silva di sini 100% atau 110%. Saya menyukai dia. Alasan mengapa saya menjadi manajer adalah karena saya bisa hidup dan berlatih dengan para pemain dan sosok manusia seperti Bernardo Silva. Saya lemah ketika saya berbicara tentang dia karena dia orang yang istimewa bagi saya di tahun-tahun ini. Begitu pula dengan Nathan Ake, bagaimana dia bersikap saat bermain atau tidak bermain. Dia membuat hidup kita lebih baik ketika kita bersama. Tapi saya mengatakannya sebelumnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu betapa kita menginginkannya dan kita mencintainya. Pada saat yang sama, saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
kata Pep Guardiola. Satu hal dari Haaland yang bikin Guardiola terkesan. Pep Guardiola mengungkap satu hal dari Erling Haaland yang membuatnya terkesan. Guardiola tidak menyinggung soal gol. Haaland di Gate City dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Norwegia itu datang dengan reputasi sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Tak sekadar mengagumi kualitas Haaland di atas lapangan, Guardiola juga terkesan dengan satu sikap pemain barunya itu. Guardiola menyebut Haaland begitu rendah hati dan tidak pelit berbagi ilmu dengan pemain-pemain muda. Dia pemain yang istimewa, tidak perlu saya beritahu, semua orang tahu itu, tapi kami baru beberapa kali bersama. Dia kompetitor yang luar biasa dan ingin menang. Yang paling mengesankan saya adalah dia orang yang sangat rendah hati untuk ukuran orang yang punya pendidikan sangat bagus. Betapa dia sering bicara dengan pemain-pemain muda, bukan cuma pemain-pemain penting yang kami punya. Dia sudah menyesuaikan diri dengan baik. Hai guys, Bimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Bimin bakal ngadain giveaway jersey gratis. Caranya, follow Instagram @_11elephantsport dan komentar di postingan giveaway @_11elephantsport dan tag 3 teman kamu. Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.